Tim gabungan Polres Pati dan Polda Jawa Tengah kembali menangkap 6 terduga pelaku pengeroyokan yang menewaskan bos rental mobil di Sukolilo, Pati. Saat ini total tersangka yang telah ditangkap menjadi 10 orang. Penangkapan 6 pelaku dilakukan pada Jumat malam dan Sabtu pagi. Sejak melakukan pengeroyokan bos rental mobil di Sukolilo, para pelaku bersembunyi di hutan namun pulang ke rumah setiap malam. Sementara untuk pelaku pengeroyokan lain yang masih bersembunyi dan sudah diketahui identitasnya, ke Kapolda memberikan ultimatum untuk segera menyerahkan diri dalam waktu sepekan sebelum diambil tindakan tegas terukur. Sebelumnya polisi juga sudah menangkap 4 tersangka lainnya yang diduga turut terlibat dalam aksi pengeroyokan. Kemarin sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, ulangi, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Kalau itu bukti permulaan cukup tangkap, bukti cukup tahan, itu perintah saya. Kemudian dari pengembangan kasus, Polda Jawa Tengah dengan Polresta Pati kita melakukan kegiatan 21 yang sasarannya tidak hanya Pati, yang sasarannya adalah multisasaran. Jadi Kecamatan Pati ya, Sukolilo ya, kemudian Trangkil Tambak Kromo dan Trangkil. Dengan harapan pengembangan ini akan memberikan efek deteren untuk merubah image bahwa tidak boleh masyarakat kita itu melakukan main hakim sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.